nama saya Dodi Hartawan, kami dari Pos Pondok Kelapa di Jakarta Timur. April 2018. Klien memiliki armada sendiri yang mana tidak ada di kompetitor. Kemudian yang kedua, saya juga mau mengembangkan bisnis. Kebetulan saya juga ada di travel, sekarang saya mengembangkan bisnis di bidang ekspedisi khususnya. Bertambahnya relasi, terus juga yang jelas income bertambah juga, terus juga kita juga bisa mengembangkan bisnis lebih besar lagi dari sebelumnya, karena memang Lion Parcel ini banyak sekali keuntungannya yang bisa kita dapatkan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya ini, kemudian kebetulan kami mendapatkan satu penghargaan dari Lion, yaitu the best pickup marketplace di tahun 2019. Itu kita juga nggak nyangka bisa dapetin penghargaan ini, karena memang kerja sama tim kami yang solid. Dan juga pengalaman yang berharga lainnya adalah ya waktu itu kita sempat hampir satu hari itu bisa ratusan koli yang kita bisa pick up. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan kami, kemudian memberikan kepercayaan juga kepada customer kami bahwa barangnya aman, safety, sampai dengan tujuan dengan baik. Kita memberikan service baik itu dari door to door service pick up kita terhadap customer. Kemudian kita juga memberikan informasi jika barang telah sampai. Kemudian kita juga membantu untuk klaim asuransi jika ada barang yang hilang ataupun rusak. Gitu. Ya, kenapa saya memulai bisnis dari usia muda? Karena memang saya dari sejak sekolah saya udah mulai berbisnis, dan saya senang sekali berbisnis karena memang saya pengen banget di usia before 40 saya udah passive income. Itu sih yang saya harapkan gitu loh. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Ya, untuk teman-teman mitra pos yang lain, tetap semangat untuk mengembangkan pos-posnya. Karena saya yakin Lion Parcel kedepannya akan tambah maju, tambah besar, dan juga mitra pos juga saya yakin kedepannya akan bertambah omsetnya. Karena memang Lion Parcel ini sistemnya semuanya sekarang udah menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan untuk kedepannya akan lebih baik lagi.